anggota Majelis Tarji dan Tajdid PP Muhammadiyah, Profesor Alimatul Kiptia, mengajak lebih banyak orang untuk mengenal dan memahami Muslim Ahmadiyah. Hal itu diungkapnya dalam undangan makan malam yang digelar oleh Sadr Lajnah Imailah bersama jajaran PPLI atau Pengurus Pusat Lajnah Imailah. Didampingi Sekretaris Pers Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Sekretaris Khorijiyah, dan Naib Amir Dawat Ilallah di Gedung Baitul Afiat Bogor pada Rabu 24 April 2024. Profesor Alimatul Kiptia menyampaikan kesan yang sangat positif tentang Ahmadiyah. Ia menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah bagian integral dari Islam. Ya, uh, kunjungan saya pertama kali ini menurut saya mempunyai impresif yang positif ya. Terhadap uh, keberadaan Ahmadiyah di dunia, utamanya di Indonesia, ya, saya secara pribadi sih sebenarnya juga sudah paham, ya, tapi ini penting untuk disampaikan kepada khalayak bahwa lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya yang ada. Perbedaan tadi yang saya amati sebenarnya bukan sesuatu yang substantif, ya, tetapi sebenarnya pokok-pokok uh, pikiran dan ajarannya itu ya sama. Karena itu, menurut saya, sangat tidak bijak kalau kita mengatakan bahwa... Ahmadiyah itu bukan Islam. Saya menjadi um, saksi di sini bahwa Ahmadiyah itu sebenarnya juga bagian daripada Islam. Sebagai anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, ia juga menyoroti pentingnya memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat tentang Muslim Ahmadiyah di akhir. Ia menekankan pentingnya mengundang orang non-Ahmadiyah untuk mengunjungi pusat Ahmadiyah Mungkin saran saya sih, lebih banyak lagi mengundang yang datang ke sini. Saya pikir bagus ya, karena selama beberapa jam saya di sini, saya merasa nyaman ya untuk kemudian belajar atau mengenal lebih dekat sumber langsungnya tentang Ahmadiyah itu. Gitu, kunjungan ini menjadi kesempatan pertama bagi Profesor Alimatul Kibdia untuk mengunjungi pusat jemaat Ahmadiyah Indonesia. Tim Warta Ahmadiyah mengabarkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.